Bawang bombay dan bawang putih kita cincang halus seperti ini. Kemudian ada 2 jagung manis yang telah kita sisir halus seperti ini. Pakai pisau aja ya guys. Lalu ada wortel dan daun bawang yang dipotong dadu. Kemudian siapkan ayam yang telah direbus, lalu kita suwir-suwir seperti ini. Lalu ada air kaldu dari rebusan ayam tadi. Tepung maizena untuk mengentalkan sup jagung kita nantinya. Terakhir, siapkan 1 butir telur. Siapkan panci dan tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu tumis bawang putih dan bawang bombay hingga kecoklatan. Kecilkan api. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Lalu masukkan air kaldu bekas rebusan ayam yang telah kita suwir. Aduk hingga merata, lalu tambahkan jagung. Aduk hingga merata dengan api sedang. Tambahkan daun bawang dan wortel. Lalu masukkan penyedap rasa secukupnya. Tambahkan 1 butir telur yang telah dikocok ke dalam sup, lalu aduk hingga merata. Pi rasa masakan yang telah kita buat. Tambahkan 1,5 sendok teh garam, lalu aduk hingga merata.
maizena secukupnya. Aduk hingga matang, lalu koreksi rasa jika sudah pas dengan selera kalian, siap disajikan. Selamat mencoba!